Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kawan-kawan sobat kreatif di channel Bengkelan Videografi. Ini adalah konsumen saya yang bikin Honda Win lumayan ekstrim dengan mesin CS1 125. Kerangkanya Win total standar, tidak ada yang berubah. Cuma merubah gantungan mesin. Kita lengan ayun pakai KZ. Shock belakang pakai apa? Pulsar semalam ya? Pakai bagas pulsar. Pakai pulsar. Shock depannya pakai Ninja. Tekok Ninja. Kayak lagi ya? Malam ini datang ke sini memang punya pretelan kawan-kawan. Kita pakai cuman merubah ini aja. Jangan mesin kemarin ya mesin. Jangan mesin untuk selebihnya nggak ada yang dirubah. Sama. Ini belum painting ya? Oh belum. Kemarin tuh sementara yang lagi malam. Karena dananya pun lagi. Jangan ngomongin dana mas, saya butuh juga. Di stiker aja sementara. Sekarang ini printing ya. Test drive ketembahan itu trouble-nya gimana? Gratis. Atau las-lasannya lepas atau bautnya kendor atau gimana? Kalau masalah las-lasan cukup ampuh. Alhamdulillah mesin nggak getar. Pokoknya kalau untuk kaki-kaki mesin itu nggak normal lah. Mesin nggak ada kakinya loh mas. Mesin pakai bracket mesin. Yes, right. Bracket mesin, maaf. Terus bautnya baut kalau mana? Kalau baut paling kayak di batok. Baut-baut bodi. Kawan-kawan baut-baut bodi. Banyak metal. Pas ya, performa ya. Tapi yang biasa itu kalau untuk test drive pertama biasanya aja loh itu, apalagi belum test drive lokal lah, sudah jarak jauh kita belum tahu. Tapi sampean keren mas. Iya, sampean keren. Itu langsung tuh yang jam perjalanan itu sangat jauh itu, apalagi motor yang belum ini. Motor lain soalnya, enggak punya motor. Jadi ceritanya motor ini semalam di bengkel saya itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Bukan karena rumitnya, bukan karena apa. Kemarin motor ini sempat dipegang orang, tapi kerja di bengkel saya juga. Dia mungkin ada kesibukan lain atau apa yang terusin. Kebetulan saya pas pegang mesin produksi, jadi ke cancel agak lumayan lama ini ya. Agak lumayan lama, hampir 6 bulan motor ini di bengkel saya. Masalahnya itu tadi, saya udah serahkan ke orang lain, rupanya orang lain ada kesibukan lain dan motor ini nggak dipegang lagi. Otomatis nunggu saya sampai saya punya waktu menyelesaikan masalah lain. Oh iya mas bro, semalam kita ada perang, mungkin di arem ya mas, di arem kurang, yang bagian depan itu kurang turun, jadi rantai kemakan apa aremnya. Oke kan, kalau untuk mesin CS1 rupanya kendalanya di sini, di bos lengan ayun yang sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi bagusnya kayaknya kalau CS1 ini memakai
bos lengan ayunnya yang dirangka itu wajib diturunkan beberapa senti. Itu tidak menggunakan lagi. Ini kawan-kawan, di sini dia. Jadi besok akan kita turunkan lagi ke bawah 2 senti atau berapa, supaya rantainya nggak kayak gini. Kalau untuk jarak ban sama apa ini udah ideal kayak. Oke. Ini masalahnya kalau make mesin lengan ayun, mesin CS1. Jadi kayaknya pusing di rangka utama ini, wajib diturunkan sedikit. Jadi kekurangannya itu ya. Buat lengan ayun kurang turun. Terlalu matah ya. Rantainya itu bisa gesek ke ini, ke lengan ayun. Ya mas bro ya. Jadi mau diganti karet safety, karet bantalan untuk rantainya nggak awet ya. Pengenang habis sama lengan ayun untuk gesek rantai ya. Itu kita benerin lagi kawan-kawan. Selebihnya gimana kekurangan? Alhamdulillah kekurangan sudah hampir nyaman ini pasti ada kurangnya enggak kawan-kawan. Jadi besok kita perbaiki lagi. Jadi untuk kawan-kawan yang mau buat motor win seperti mas siapa namanya mas Aris, biasanya Pak Ijo loh mas dipanggil. Oh itu panggilan horor. Mas Aris ya. Jadi untuk kawan-kawan yang mau bikin itu tadi, motor wheel dengan mesin CS1, diperhatikan untuk pusing ini, pusing lengan ayun. Bisa diturunkan sedikit supaya rantai tidak terlalu matah ya. Mas, aku mau nyoba dong, mau lihat sampai test job ke sana. Boleh kan? Oke kawan-kawan, kita oke. Yuk. Kita tes nih ya. Nengok emasnya tes di jalan dalam nih. Oke. Urip. Oh, speedonya ngeri ya. Hidupin starter oke. Mantap memang sampai nih seleranya. Keren. Yuk. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih ya mas. Siap, tos.